apa maningnya lagi waktu pan mangsa-mangsa kia banyak ini langka nih ora di gerak kena pengerukan gue ya nelayan payah. Balik mana nang acara Wadul Sedelat edisi Wadul Sedelat saiki apen takon maring warga Pemalang kira-kira warga Pemalang kia pengin duwe bupati sing keprimen sih. Jo delang bareng-bareng video kia sajian cerita dan informasi menarik disajikan dalam kemasan bahasa lokal Pemalang. Wadul Sedelat hanya di Konten Api. Oke lur, saiki nyong esih nang Pantai Widuri. Saiki nyong pentakon maring warga Pemalang sing lagi nang Pantai Widuri. Kira-kira warga Pemalang pengin duwe bupati sing kaya apa sih? Njong entel nyong. Assalamualaikum, Pak. Nggih, kale pasinten, Pak? Namine, Pak? Darmo. Darmo. Pak Darmo, nggih. Yeah. Pak Darmo pengine duwe bupati sing kepriman, Pak? Ya men kepenak men aja kaya piye iki. Men bantuan yang pilih hitok. Men bantuannya rata kayak gitu. Iya, men rata. Okay. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nggih, kale pasinten Pak namine? Pak Hasan. Pak Hasan. Pak Hasan warga Pemalang nggih, Pak? Nggih, warga Pemalang. Pengine duwe bupati sing kepriman, Pak monggo, Pak. Pengennya berbudi luhur. Berbudi luhur. Iya. Tahu benar dan salah. Napa malah, Pak? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Ampun. Ya jujur. Jujur kados niki nggih. Iya. Nggih, matur nggih, Pak. Pak Imam sebagai warga Pemalang pengine duwe bupati sing kepriman, Pak? Sing apik karo wargane, Pak. Ning bisa nyumbang terus ke wong sing dagang, Pak. Dagang nang Pantai Widuri ya, Pak. Iya, ya ora seneng Widuri kabeh. Iya, ora kate kan pirang-pirang. Iya, khususnya Widuri. Ya. Iya, nggih. Iya, men pantene men apik maning, ora sembrawut. Ya kuwi. Terus apa maning, Pak? Pengen. Ya sing keloro digerak nang go wargane men pada apa saling silaturahmi guyub rukun kaya kuwi Pak. Sampun. Sampun ngaten. Oke, matur nggih Pak. Pengine duwe bupati sing kepriman, Bu. Oh iya. Saya sebagai warga Pemalang khususnya saya orang Widuri ingin punya bupati yang jujur, amanah, bisa memajukan kota Pemalang menjadi Pemalang yang bersih, Pemalang yang sehat, Pemalang yang punya mutu, pendidikan juga bagus. Itu saja, pariwisatanya juga bisa dikembangkan lagi karena punya potensi yang cukup lumayan bagus. Karena jenang sebagai pedagang pengennya gimana, Bu? Saya sebagai pedagang, khususnya untuk pedagang saya di sini, sirkuit, inginnya sirkuit ditata kembali karena peminatnya juga lumayan banyak, fasilitasnya memang kurang. Penataan pedagang juga kami perlu untuk bimbingan sih ya. biar tertata lagi lebih bersih antara pedagang dan penjual bisa saling inilah guyub. Bapak sebagai warga Pemalang pengin duwe bupati sing kepriman, Pak? Sing jujur, sing kepenak. Sing aman ngoten lah. Aman, sing jujur, cukup enak lah. Pun, Pak. Pun. Ibu sebagai warga Pemalang pengine duwe bupati sing kepriman, Bu? Sing kepenak. Sing kepenak. Terus apa maning, Bu? Nggo kasep men lancar ekonomine ra. Dagang men rame. Iya. Ya kaya kuwi wis lah. Bantuanane men resen. Bapak sebagai warga Pemalang pengennya punya bupati yang seperti apa? Ya pengennya ya yang bisa bikin Pemalang lebih maju. Lebih maju. Terus? Terus ya paling enggak bisa mengurangi pengangguran, menambah tenaga kerja khususnya apa namanya ya? Ya pokoknya bisa mengkondisikan Pemalang biar lebih maju dari sektor apapun ya, gitu. Sektor apapun dari Tegal maupun Pekalongan kan lebih maju. Gitu ya. Nah, Pemalang kan paling terbelakang. Contohnya kayak kemarin kan banyak bantuan-bantuan yang memang tidak merata. Ya kita sebagai tidak warga Pemalang yang cuma bisa cari nafkah di Malang ya paling enggak biar bisa meratakan lah. Jenengan sebagai warga Pemalang pengennya duwe bupati sing kepriman sih, Bu? Ya, mende bermasyarakat ya. Siji bermasyarakat. Sing nomor lorone ya mende masyarakat makmur. Mende lapangan kerjane diakeh nawaning. Langka pengangguran. Iya ra, mende bede baik maju bareng ya. Maju bareng. Kayak baik mah apa? Jenengan. Mende apa? Pengennya permen, Bu. Pengennya duwe bupati sing kepriman. Sing kepriman, mende aja
bupati yang memberantas korupsi yang merakyat. Bisa biar anak-anak yang sekolah bisa kerja. Iya, langsung kerja. Aja mempersulit lah ya. Iya. Oke, saiki nyong pindah maring Kampung Nelayan Tanjung Sari. Engko nyong pentakon karo warga kene, kira-kira warga Tanjung Sari pengin duwe bupati sing keprimen. Njo melu nyong. Jenengan sebagai warga Pemalang pengin duwe bupati sing keprimen, Pak? Sing sae mawon. Sae. Terus iki sing kok sing sae lah. Jenengan apa, Pak? Nggih, sami mawon. Sami sing sae kabeh. Menteri ibuke pengin bupati sing kados napa? Sing penting sing bapak apik, baik. Baik. Yang peduli kali rakyat kecil. Oke. Iki ra arane sing aman. Nggih. Bagus kampanye ne Mas lah. Oke. Matur nuwun nggih, Bu. Bapak sebagai warga Pemalang pengine duwe bupati sing kepriman, Pak? Pengine duwe bupati ya sing adil, sing pertama adil, sing kaping pindhone ki yang ngurusi masalah kali ke kepimen menjaluk diturusi men bener kayak ke kali Tanjung Sari ya Pak? Ya Tanjung Sari ya ada bupati tangkal kepingin ini kali ini bisa jeruk apa maning ke lagi waktu pan mangsa-mangsa ke banyu ini langkan yang orang di gerak kena pengerukan gue ya nelayan payah kendalanya perahu orang bisa jalan orang bisa jalan bisa dia orang bisa jalan dia pokoknya berapa tahun pakai ini Pak? Ya wis berpuluh-puluh tahun. Puluh-puluh tahun. Iya. Karena penanganan kowe nanggung. Anak bantuan ditangani nanggung dadine ora bisa jeruk. Iya. Sing bisa menyelesaikan masalah iya. Gitu. Yang bisa makmurna. Iya, masyarakat Tanjung Sari. Ya sekitare lah. Iya kowe mau pendapatnya warga Pemalang. Angger pendapatnya sampean keprimen monggo komen nang ngisor kiye. Ajek lalen tanggal 9 Desember melu milih bupati karo wakil bupati nggo Pemalang di masa depan. Sajian cerita dan informasi menarik disajikan dalam kemasan bahasa lokal Pemalang. Wadul Sedela. Hanya di Konten Apik.